Halo, saya Sofyan, News Anchor TV One. Untuk Anda yang ingin menyaksikan transportasi darat, khususnya kereta api, Anda bisa masuk atau kunjungi channel YouTube Wahyu Jelajah Edukasi. Nah, di situ Anda bisa menyaksikan bagaimana perjalanan kereta api di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk komunitas Purbagatas, saksikan terus YouTube channel dan like kemudian share Wahyu Jelajah Edukasi. Selamat. Menggunakan CC 206 ya. Lokomotif tersebut masuk ke jalur 2 stasiun Garut. KLB Balas masuk stasiun Garut ya. Jalur 2 stasiun Garut, KLB Balas, baru saja masuk. Karena kang bener ya, nunggu kereta lah. Antusias warga sekitar ya, untuk melihat kereta api atau KLB ini. Kereta tersebut menuju ke arah stasiun Garut ya.
Ya, kereta tersebut menuju ke arah stasiun Garut ya. JPL 16 Sudirman, kereta tersebut meluncur ke arah stasiun Cibatu ya, melewati stasiun Wanaraja, Pasir Jengkol, percabangan Cibatu dan stasiun Cibatu. Antusias warga ya, warga sekitar yang ingin menyimak lansiran dari lokomotif CC206 ini sangat meriah ya. Dan di sana ada Kang Haji Hadi, Transportasi Indonesia ya. Dan di sebelah sana juga yang memakai jaket marun itu adalah Kang Yusril Rizky Pratama ya. JPL Permuka kembali berbunyi ya, bertanda CC206 ini akan segera masuk kembali menuju ke stasiun Garut. Keren ya, lonceng lokomotif dibunyikan pada Kang Yusril dan Kang Haji Hadi ya, yang sedang live di sana. Ketahan sinyal ya, baru saja diberangkatkan, barusan sempat ketahan sinyal di sini. Di depan kita tuh adalah Kang Haji Hadi dan Kang Yusril Rizky Pratama ya, yang tadi sempat ketemu juga di stasiun Garut. Nah sekarang ketemu lagi di percabangan stasiun Cibatu. Kereta tersebut mengarah ke stasiun Cibatu. JPL 235 sudah berbunyi ya.
Dikirain ada kereta mau lewat ya, ternyata lori euy. Menuju ke arah stasiun Cibatu. Kereta tersebut menuju ke arah Pasir Jengkol ya, Pasir Jengkol, Menaraja, langsung ke arah stasiun Garut ya. Ya itulah kereta PLB uji coba Garut Cibatu ya, menuju ke arah Cibatu. Terima kasih yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.